For years, some of the world's richest people have hidden their wealth in prominent offshore tax havens, in places like the Bahamas or Belize. Now, a new investigation reveals the involvement that the United States and prominent world leaders have in the secretive world. There are 1,001 different ways to describe a tax haven. It's generally considered as a country or a jurisdiction where you can put your money and avoid paying taxes where you made your money. Pandora Paper itu sebenarnya secara simpel dia adalah sebuah kumpulan data atau laporan keuangan yang dia itu bocor ke publik. Dan kenapa dia dibilang Pandora? Pandora itu kan sebenarnya sifatnya rahasia ya. Jadi harusnya publik nggak tahu itu. Dan kenapa ini heboh? Dia jadi heboh karena ternyata isi dari Pandora Papers itu melibatkan nama-nama orang tertentu yang dia itu sangat terkenal dan ada di lingkungan kekuasaan tertentu. Misalnya mantan presiden, perdana menteri, atau raja gitu ya. Dan orang-orang tertentu itu memegang kekuasaan yang besar. Kita nggak bahas politik ya, kita nggak bahas figur tentang siapa yang terkait dengan Pandora Papers tersebut. Kita akan mencoba mengerti apa Pandora Papers, problemnya di mana, dan apa yang bisa kita tarik dari kejadian yang lagi hangat dibicarakan sekarang tentang Pandora Papers. Kalau Pandora Papers itu isinya adalah data, kenapa orang-orang pada heboh ya? Masalahnya itu adalah data itu punya siapa? Dan apa isi data itu? Dan apa pemahaman yang bisa didapat dengan mengekstraksi knowledge dari data yang ada itu? Coba bayangkan kalau misalnya ada mantan presiden yang punya aset sangat banyak sekali, sangat kaya sekali, dan dia mengalokasikan atau naruh asetnya itu bukan di negaranya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kok nggak di negaranya? Jawabannya adalah ada area abu-abu di situ. Apa area abu-abunya? Cluenya adalah dia ingin menghindari pajak. Kenapa kok dia menghindari pajak? Dan bahkan ada negara-negara tertentu yang dia itu dibilang tax haven, yang artinya pajak di negara itu nggak besar. Oke, kita coba memulai simulasi gitu ya. Misalnya saya ada di negara A, saya punya kekayaan 10 juta, dan negara A itu ngasih ada ketentuan atau regulasi yang dimana setiap tahun saya harus bayar pajak 10% dari nilai kekayaan saya. Kalau saya punya uang 10 juta, maka saya harus bayar 1 juta dong. Dan itu mungkin tidak terlihat besar itu ya. Tapi gimana kalau seandainya kamu punya kekayaan 1 triliun, dan setiap tahun kamu harus bayar 10% dari 1 triliun itu? Berapa nilainya? Ya 10 miliar. Apakah itu kecil? Besar banget Pak, gede loh itu, 10 miliar. Dan akhirnya saya mulai mikir dong, wah ini kalau begini terus nanti uang saya hilang banyak kan. Ada cara nggak ya buat menghindari pajak itu? Ada. Ternyata ada negara-negara tertentu yang kalau kamu naruh aset di situ itu pajaknya rendah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Banyak. Kamu bikin perusahaan di situ, izin di situ, dan akhirnya dari perusahaan itu ya uangmu kan nggak ada di negara A tadi itu. Ya nanti asetmu berupa perusahaan itu dapat bayar pajaknya ya tidak setinggi di negara asalmu tadi itu. Ya aman dong uang saya dong. Itu satu. Bentuknya macam-macam. Ada bentuk perusahaan, ada berupa aset, misalnya rumah, tanah, properti, atau barang-barang mewah, kapal pesiar, atau mungkin pesawat jet, macam-macam ya. Dan caranya gimana? Bikin perusahaan. Apakah itu legal? Legal. Nah, ini area abu-abunya. Dan cara ini dipakai oleh orang-orang tertentu, bahkan bukan cuman penguasa ya, kartel narkoba pun dia nyuci uang dengan cara seperti itu. Nah terus, apakah ini bukan problem? Problemnya buat siapa? Buat kita-kita orang-orang yang ekonominya tidak terlalu kelas atas gitu ya, bahkan kelas menengah ke bawah, yang nggak ngaruh apa-apa. Tapi untuk penghasilan pajak negara, gimana dong? Dalam Pandora Papers itu, yaitu dibahas mengenai bagaimana aliran uang dari orang-orang tertentu yang punya kekayaan sangat banyak gitu ya, dari bagaimana dia membuat perusahaan dengan istilah offshore account, dan akhirnya dia ditaruh pada negara-negara tertentu yang dia itu punya tingkat pajak yang tidak terlalu tinggi. Dia bikin perusahaan, beli aset properti, dia beli barang-barang mewah, dan di situ pajaknya sangat rendah. Bahkan mungkin ada beberapa yang pajaknya bebas. Dan akhirnya aliran keuangan itu terus-terusan muter di situ, Pak. Bayangkan aja kamu punya mobil atau motor di negaramu itu bayar pajak berapa? Dan kalau kamu punya mobil mewah di negara itu yang dia itu event tax atau pajak yang murah, mungkin bisa jadi cuma 1 atau 2%. Apakah kamu tidak berpikir untuk naruh aset atau kekayaanmu di situ? Zona abu-abu dari offshore account itu adalah biasanya metode seperti ini itu dipakai untuk pencucian uang. Siapa yang pakai itu? Biasanya kartel narkoba atau penjahat-penjahat yang punya aset yang banyak dan dia itu mau nyuci uangnya. Bagaimana proses pencucian uangnya? Jadi dia kalau misalnya duit hasil korupsi atau dari perdagangan narkoba itu kan susah banget tuh masuk ke sistem perbankan kita yang konvensional. Dia itu bisa nggak bisa dipakai tuh, maka dia harus diwujudkan dalam bentuk aset yang lain. Caranya gimana? Ya dia ditaruh di negara-negara tertentu yang free tax atau tidak susah gitu ya. Dan ketika uang itu bentuknya sudah berupa aset yang lain, entah itu perusahaan atau properti dan lain sebagainya, dia sudah bersih. Dan akhirnya bentuknya adalah berupa aset yang bukan uang lagi gitu. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa? Apakah sistem perbankan kita itu bisa diakali? Perbankan kita yang sangat canggih itu, jawabannya adalah karena orang-orang tersebut itu punya power atau kekuasaan yang sangat tinggi, atau apa istilahnya ya, dia punya kekuasaan yang sangat besar gitu. Kalau kamu pernah nonton film kartel narkoba Escobar gitu ya, bagaimana dia punya banyak uang dan akhirnya dia punya pengaruh politik di Kolombia, dan proses dia dapat uang yang sangat banyak itu ada model short count juga, dia nyuci uangnya. Buat orang seperti Escobar, mengendalikan bankir dan akuntan itu bukan hal yang susah, dan akhirnya mengakali sistem perbankan yang konvensional itu bisa dilakukan. Dia mungkin lewat pintu belakang. Dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus sadar dengan terbitnya Pandora Papers ini, kita jadi tahu bahwa dalam dunia perbankan itu ada dualistik. Proses perbankan konvensional yang bisa kita lihat sekarang atau yang kita rasakan sekarang atau yang terjadi di kita, sama proses perbankan bagi orang-orang tertentu yang punya kekuasaannya sangat besar untuk mengamankan asetnya. Jadi Pandora Papers itu. Saat ini Pandora Papers itu masih dalam proses analisis ya. Dan siapa yang menganalisis? Yang menganalisis itu adalah ada sekitar 600 jurnalis independen yang dia tergabung dalam sebuah organisasi namanya IJIJ. IJIJ itu panjangnya apa ya? International Consortium of Investigative Journalism, berarti itu. Dan mereka itu ceritanya dapat dari seorang hacker ya, anonimus, nggak mau disebutin namanya. Jadi ini ada data atau paper yang besarnya sekitar 4 tera kalau nggak salah. Coba bayangkan aja berapa banyak tuh data isinya 4 tera. Dan dia itu isinya adalah data transaksi dari tahun 1970-an kalau nggak salah. Jadi di situ tuh ada nama-nama banyak orang-orang besar yang dimana si jurnalis itu dia punya kode etik ya. Sebelum mempublikasikan hasil dari analisanya, dia harus mengonfirmasi dulu data ini valid atau tidak, dan ketika mereka menyatakan itu valid maka data ini bisa dikeluarkan. Dan untuk kita di Indonesia ada beberapa pejabat di koran Tempo itu, sekitar 5 pejabat kita yang namanya itu ada Pak di Pandora Papers itu. Saya tidak menyebut namanya ya, cuman akhirnya mereka mengkonfirmasi bahwa hal tersebut tidak benar. Jadi kayak apakah itu menghindari potensi pajak, atau apakah itu pencucian uang, atau bagaimana gitu ya. Jawabannya sementara ini adalah mereka bilang itu nggak macam-macam ya, itu hanya bisnis biasa yang biasa mereka lakukan karena mereka ada di lingkungan orang bisnis itu ya. Dan mungkin kita sebagai rakyat biasa ya cukup percaya aja, semoga itu bukan sesuatu yang buruk, bukan pencucian uang, bukan menghindari potensi pajak gitu ya. Dan harusnya sih pemerintah tetap mengusut kasus itu gitu ya, agar nanti rakyat bisa kembali berpikir positif, tidak lantas telinganya merah gitu kan karena dengar ternyata ada pejabat kita tuh yang terdaftar di Pandora Paper. Dan indikasinya adalah ketika orang sudah paham Pandora Paper itu isinya apa aja dan siapa aja di situ, bahkan banyak orang-orang terkenal lain yang muncul, Presiden El Salvador, Ratu Elizabeth, itu ada namanya di Pandora Papers. Lantas buat kita ngaruhnya apa ya? Apakah sistem perbankan akan lebih baik dengan adanya kenyataan di era informasi yang terbuka ini? Bahwa orang-orang nggak tahu loh kalau perbankan itu ada sisi yang seperti itunya. Saya rasa tidak akan ngaruh banyak kalau sistemnya tidak dirubah. Kurang lebih begitu ya. Mari kita sama-sama berpikir teman-teman, apa sumbangsih yang bisa kita lakukan untuk menjadikan dunia ini lebih baik ya.